itu dirintis oleh Raffles dan istrinya Olivia Mariamne Devenish, alias Olivia Raffles. Boleh jadi era penjajahan Inggris di tanah Nusantara hanya sebentar. Akan tetapi, dampaknya luar biasa besar. Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai tahun 1814 ada di baliknya. Gebrakan-gebrakan Raffles acap kali terbilang revolusioner. Raffles adalah orang yang menghapus perbudakan di tanah Hindia. Sumbangsi lain Raffles adalah pengabdiannya dalam ilmu pengetahuan dunia. Ia selalu penasaran dengan potensi yang dikandung oleh bumi pertiwi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe apabila Anda mendukung channel ini agar terus berkembang dalam menyajikan sejarah dan cerita nostalgia tempo dulu.